Hello, hi guys, welcome back to my channel. Hari tu dengan Daus, kita di Kampung Jabe. Kita akan naik Gunung Tanjung Rambung. Yes. Okay. Kampung pula. Kampung Jabe. Tanjung Rambung. Puncak yang nama Tanjung Rambung. Dari Kuching dalam 5 minit ke sejam lah drive. So kita pergi. Get untuk hari ni. Nah, ni yang jambatan ni. Okey, untuk permulaan trek daripada tempat Mi Point masuk ke kampung ni, jalan santai lah sebab jalan dia jalan raya. Yang tak ada jalan raya sangat, jalan macam boleh laluan motor lah. Anggap santai. So, sebab kata Encik Harrison tadi dalam daripada balai raya nak ke summit dalam 1 km lebih. So, estimate masa dalam 40 minit lah. 40 ke 50 minit macam tu lah. Okay, nantikan video selanjutnya. Okay, assalamualaikum. Stay tuned guys. Okay, kita pit stop. Beli kuih-kuih. Ada kuih? Oh, ada kuih. Basah pun kan kewai mengkertas penuh. Ada buka. Betul? Cun-cun di penuh. Kita kena atas sana guys. Okey, setelah setengah jam 30 minit macam tu lah, kita jalan kaki dalam kawasan kampung. So sekarang kita dah masuk trek hutan menuju ke puncak. Okey, kita baru berada di suku gunung. Viewnya alhamdulillah kacak guys. Sekejap eh, saya belanja view. So kalau dah suku macam ni cantik, macam mana kita akan naik ke puncak tu? Mesti cantik lagi. So jangan skip, stay tune guys. Tengok viewnya guys. Okey, lepas view yang cantik tu guys, kita akan mendaki sikit. Yang akan agak tinggi jugalah nak mendaki tu. Tapi masih boleh dilayan lagi lah. Okey, nantikan video selanjutnya. Bengah guys. Maklum dah lah, dekat 2 minggu cuti hiking. Okey, dari bawah sana tadi naik ke atas dan masih menaik. Ok, tu dah pertengahan gunung. Kopi pun dah buka. Udah ni macam panas sangat. Naik. Ok, kita macam arisan. Kita dah mesti naik ni. Agak macam sikit lah daripada separuh. Kita naik atas ni. So, nanti kan lah kita naik daripada atas. Situ Daus. Ok Daus.
Okey. Kita dah sampai hampir nak ke puncak. Untuk laluannya ke puncak, trek agak naik macam sama guide. Okey. Nantikan. Okey, kita dah set lama lagi sampai atas. Jason, berapa minit lagi agak? Lebih kurang 1 minit saja lagi. 1 minit lagi, yeah. Kita ikut jalan tu track. So, apa ni? Pokok pantu. Pantu. Kalau bahasa kami, kami sebut lain juga lah. Kalau bahasa Bidayuh apa? Kalau kami cakap bahasa Bidayuh, pokok burun. Burun lah. Ejaknya B-U? R-U-N. B-U-N. Oh, ni dah sampai puncak kan ni kan? Ya. Ini dah nak sampai puncak. Ya, tadi 1 minit. Okey, kita dah nak sampai. Okey guys, kita dah sampai. Itu je bendera yang daripada bawah tadi kita tengok. Cantik guys view. Okay, kita berjaya dah. Okay. Hampir sejam. Sejam setengah lah sebab banyak rehat. So kita sampai ke puncak. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Okay, kita bersama Encik Harrison. Okay, Encik Harrison, kita kat mana sekarang? Kita sekarang izinkan saya pakai bahasa Bidayuh kalau boleh. Jadi Madit nanti atak di Tanjung Rambung, Kampung Bia Jabir. Jadi di kita gantung 420 meter soalas laut. Jadi masa neg tempat atit Tanjung Rambung lebih kurang ni jam setengah baru neg ke semua ti. Jadi harap kami bagi barat ada beken anak di joint venture di Tanjung Rambung memang dialu-alukan semua ada mitet beda mandeg sama-sama ngabara dengan adik kemati saat sama puan tempat ati di Kampung Bia Jabir atau bagi tempat Tanjung Rambung jadi sebagai pusat pelancongan khasnya untuk Kampung Bia Jabir negara tak di Sarawak ati lah. Okey, yeah. Mana ada, terima kasih. Okey, bayarannya berapa guide? Dari segi bayaran di sini kita cuma charge RM10 untuk satu kepala dan RM50 untuk guide sehingga 10 orang pelancong ataupun yang ingin datang ke sini. Kalau lebih daripada 10 kita tambah lagi untuk satu guide lagi, jadi dua guide, jadi bermakna tambah lagi kepada RM100 lah. Begitu juga seterusnya sampai maksimum 30 orang, jadi 3 guide berarti maksimum 30 orang untuk satu masa. Jadi itu saja untuk bayaran ke Tanjung Rambung. Memang berbaloi lah, tidak rugi datang ke sini. Memang nice view. Okay, itu guys, kita dah sampai ke puncak. Okay, jangan lupa like, subscribe semua. Okay, bye.